Hai co friends, di sini ada pertanyaan. Gambarkan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen hasil pergeseran titik A, B, C, dan D ke kanan dua satuan dan ke bawah satu satuan. Untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan konsep dari translasi yaitu kita misalkan titik A dengan koordinat x, y akan ditranslasikan terhadap AB maka hasil translasinya adalah A aksen dengan koordinat x plus a, y plus b. Maka akan kita cari hasil translasi dari titik A. Kita lihat titik A-nya di sini koordinatnya adalah X-nya negatif 3 dan Y-nya adalah 1. Maka koordinat dari titik A adalah negatif 3,1. Lalu akan ditranslasi ke kanan 2 satuan dan ke bawah 1 satu satuan. Maka untuk sumbu X-nya adalah ke kanan. Maka karena arahnya ke kanan berarti tandanya adalah positif. Sehingga kita dapatkan translasinya untuk sumbu X-nya adalah plus 2. Dan untuk sumbu Y-nya adalah ke bawah yang artinya bertanda negatif sebanyak satu satuan. Maka kita dapatkan adalah min 1. Sehingga translasinya adalah 2, min 1. Sehingga hasil translasinya atau a aksennya dapat kita cari dengan x plus a, y plus b. Yaitu dengan x-nya adalah min 3, y-nya adalah 1, a-nya adalah 2, dan b-nya adalah min 1. Maka kita dapatkan a aksen adalah min 3 plus 2, 1 plus min 1. Yaitu kita dapatkan a aksennya adalah min 1, 0. Maka dapat kita gambarkan dengan X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah 0. Maka kita dapatkan di sini adalah titik A aksen. Kemudian dengan cara yang sama untuk titik B kita dapatkan koordinatnya adalah negatif 2, negatif 1. Maka dengan X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya adalah negatif 1, kita dapatkan B aksennya adalah Negatif 2 ditambah 2, koma negatif 1 ditambah negatif 1. Maka kita dapatkan untuk B aksennya koordinatnya adalah 0, negatif 2. Maka dapat kita gambarkan untuk titik B aksen X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah negatif 2. Maka kita dapatkan di sini adalah titik B aksen. Lalu untuk titik C koordinatnya adalah 1, negatif 2. Dengan cara yang sama kita dapatkan untuk C aksennya adalah 1 ditambah 2, min 2 ditambah min 1. Yaitu kita dapatkan untuk C aksennya koordinatnya adalah 3, min 3. Maka dapat kita gambarkan dengan X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah min 3, maka kita dapatkan titik C aksen ada di sini. Dan untuk titik D koordinatnya adalah 3,2. Maka dengan cara yang sama D aksennya adalah 3 ditambah 2,2 ditambah min 1. Yaitu kita dapatkan untuk titik D aksennya adalah 5,1 maka kita gambarkan untuk x-nya adalah 5 dan y-nya adalah 1 maka kita dapatkan di sini adalah titik D aksen sampai jumpa di pertanyaan berikutnya